Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi di video kali ini saya mendapatkan musibah, teman-teman. Saya bingung ceritanya dari mana, tapi yang pasti cerita sedikit dan poinnya aja ya, teman-teman ya. Jadi waktu 3 bulan yang lalu memang saya itu ketemu nenek-nenek di daerah Belaraja di Jalan Raya Serang. Ketemu nenek-nenek di sana. Ibu, numpang tanya, kalau jalan ke Belaraja kemana ya, Bu? Itu waktu apa ini? Mau apa? Duduk yuk, nanti di persen. Mau berapa uangnya? Berapa aja. Nanti dikasih uang nih. Nah, ibu aku cantik. Nah, coba lihat. Yeay, senyum. Tuh, udah rapi ya. Nah, kuncir. Sekarang waktunya. Ibu, mau retensi nggak? Retensi? Ya. Hah? Iya, mau kan? Mau. Mau apa? Dong, sayang, biar nanti. Nanti biar tahu. Oh, tensi darah. Iya, tensi darah. Bu, aku sampai sekarang belum tahu nama ibu siapa. Enggak usah tahu. Enggak boleh tahu. Rahasia gue. Saya berpikiran itu nenek-nenek ODGJ. Dia pakai kalung. Pakai ya pokoknya berpakaian seperti ODGJ lah gitu. Akhirnya kita memutuskan kita bawa ke rumah, kita urus di rumah. Dan selama satu bulan lebih di rumah kita, ternyata nenek-nenek ini kita nyatakan bukan ODGJ, tapi karena memang sudah berumur, yaitu pikun lah bisa dibilang. Sudah berumur pikun ya, maklum lah nenek-nenek kan biasanya kan kalau orang hidup itu kan bayi, dewasa, terus kebayi lagi gitu kan. Dan ini nenek-nenek ini pikun. Nah, pada saat itu nenek-nenek itu bilang saya mau ke depan dulu, mau ke warung katanya. Memang sebelumnya itu dia itu gak ada, kalau pergi itu pulang gitu loh, karena udah tahu rumahnya. Nah, pada saat itu dia bilang pergi mau ke warung, kira nggak balik lagi sampai sekarang gitu, mungkin lupa jalannya gitu. Nah, setelah itu saya cari itu berhari-hari nggak ketemu kan. Dari situ pas ketemu itu udah jalan hampir sebulan lah, sekitar 3 mingguan lah ketemu di daerah Poris gitu loh. Akhirnya saya bujuk lagi di jalan. Dia tuh udah di jalan lagi gitu loh. Saya bujuk lagi untuk bisa pergi ke rumah lagi, untuk kita hidup bareng-bareng lagi. Ternyata dia gak mau gitu loh. Bukan gak mau sih, maksudnya kayak lebih lupa gitu sih. Intinya tuh marah-marah lah gitu segala macam. Nah, setelah itu ada orang datang menghampiri kita. Katanya kita niat jahat. Nah, dari situlah kita udah jelasin bahwa ini nenek yang sudah pernah tinggal sama kita. Kita mau coba bawa lagi ke rumah gitu. Lu ngurus itu lah, karena lu gua liatnya berarti maksa, narik. Kalau lu udah narik begitu, bukan yang harus diurus gimana gitu. Kita lama sekali. Akhirnya orang itu kita jelasin, dia bilang harus ada surat-surat segala macam. Ini tinggal sama gue katanya orang itu. Iya, itu. Dia lagi cuma istirahat. Gua istirahat dulu. Kita kabur. Kita mau tolong. Mana surat-surat dulu? Ayo kita LPA-nya. Surat-surat dulunya mana? Apa? Surat-surat itu kamu ngatur lu bukan bawa dia kan? Soalnya kemana? Supaya tahu. Kita tuh urus di rumah dia tuh nggak ada surat-surat. Nah, nggak lama udah dijelasin berkali-kali sampai orang tua saya pun, sampai tim saya pun
ikut menjelaskan ke orang tersebut. Akhirnya dia baku hantam, dia tuh pukul saya. Dia tuh terlontar. Gue tuh gak terlontar. Ya, pokoknya kalau ini ya, poinnya gini. Kalau ada ke, ya selalu dah. Yang penting jangan ada pemaksaan itu. Pemaksaan apa? Sekarang lu lihat pemaksaan gak? Kita lagi ngayang ya. Mukul saya, dan saya gak balas mukul gitu loh. Gak balas mukul. Dari situ, kita langsung ke Pak RT. Sebelum ke Pak RT itu udah rame banget tuh teman-teman. Dua kali mukul saya di sini nih. Ini di sini nih. Ini mukul dan ini nih, ini saya biru nih. Kelihatan enggak biru? Kelihatan. Nah, ini mata saya biru. Gitu. Akhirnya dia juga hampir diamuk massa. Ayo ke polisi. Eh, lu apa-apa lu? Tarik. Kanik dulu. Karena memang dia ini sejagoan gitu loh. Sejagoan ya udah akhirnya kita bawa ke PRT, setelah bawa ke PRT kita langsung bawa ke Polsek. Kamu boleh cek Forum Bayangkara ini, saya pimpinannya. Enggak nyesel kayaknya. Sangat memprihatinkan teman-teman ya. Kadang-kadang niat baik kita itu belum tentu juga diterima baik oleh orang lain. Jadi hati-hati aja untuk teman-teman yang ada di jalan, teman-teman yang ada di kerjanya di jalan. Kalau hal-hal yang kayak gini tuh dihindari lah gitu. Jadi biar tetap hati-hati dan ya tetap ada koridornya lah gitu. Kalau adu argumen atau mungkin adu pendapat nggak masalah, tapi asal jangan mukul gitu loh. Setelah itu udah saya visum, nanti tinggal tunggu visumnya aja. Mudah-mudahan nggak ada luka ya gitu. Nanti kalau ada luka ya mungkin nanti kita akan koordinasi lagi ke keluarga, ke tim semuanya buat ditindak lanjuti. Dan ada Bapak angkatnya Tika juga yang membantu, keluarga angkatnya Tika yang membantu di sini. Kebetulan dia ada di Mabes, di Bareskrim, sangat membantulah dengan hal-hal yang seperti ini tuh. Gitu. Ya udah teman-teman nih, videonya nih langsung ditayangin aja ya. Poinnya adalah tetap hati-hati yang ada di jalan, entah dimanapun berada, jangan asal main hakim sendiri, apalagi sudah dijelaskan bahwa itu adalah niatan kita, bukan berarti kita niat jahat. Itu aja sih sebenarnya. Semuanya terima kasih yang sudah membantu buat om-om saya, terus keluarga, orang tua, tim, dan juga Bapak angkat Nabi dan Tica. Terima kasih semuanya, keluarga Ibu dan Tica juga terima kasih yang sudah support dan sudah membantu untuk perkara ini.